Penyakit jantung masih menjadi momok yang menakutkan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Menurut data riset Kesehatan Dasar Nasional pada tahun 2018, penyakit jantung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sekitar 1,8% atau 15 dari 1.000 orang di Indonesia mengalami penyakit jantung. Lantas, apa yang menyebabkan seseorang mengalami serangan jantung? Benarkah stres dapat menjadi salah satu penyebabnya? Dokter Erika, spesialis penyakit jantung, akan memaparkannya untuk Anda di segmen Hidup Sehat Plus kali ini. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan serangan jantung. Yang pertama adalah faktor-faktor yang bisa didapatkan dari kebiasaan hidup seperti merokok, ya, lalu kurang istirahat, banyak stres, kurang olahraga. Lalu ada juga faktor-faktor penyakit seperti hipertensi, diabetes, lalu kolesterol yang tinggi. Selain itu juga, orang dengan berat badan berlebih atau obesitas juga memiliki risiko untuk terjadi serangan jantung. Serangan jantung terjadi akibat terganggunya aliran darah ke jantung. Gejala yang kerap diabaikan menjadi faktor meningkatnya jumlah kematian mendadak akibat serangan jantung. Lantas, apa saja ya gejala dari serangan jantung? Ada beberapa gejala yang bisa kita perhatikan saat kita curiga seseorang mengalami serangan jantung. Yang pertama adalah nyeri dada tengah agak ke kiri. Ya, memang karena posisi jantung adanya di sebelah kiri. Lalu bisa menjalar ke lengan kiri, bahu, leher, rahang, maupun punggung. Lalu keluhan seperti dada berdebar, sesak nafas, itu juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan saat seseorang mengalami kecurigaan terjadinya serangan jantung. Seringkali padatnya aktivitas dan pekerjaan yang berlebihan dapat menyebabkan Anda menjadi stres. Padahal stres yang berlebihan justru dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Benarkah stres dapat menyebabkan serangan jantung? Stres dapat menyebabkan terkena risiko serangan jantung melalui beberapa cara. Yang pertama adalah stres yang berlebihan akan meningkatkan risiko peningkatan hormon adrenalin maupun kortisol dari peningkatan tekanan darah maupun gula darah yang meningkat. Lalu stres juga akan menyebabkan pembekuan darah menjadi lebih meningkat sehingga berisiko untuk terkena serangan jantung. Stres yang berlebih juga cenderung akan seseorang itu akan kurang memperhatikan pola makan dengan baik sehingga berisiko untuk terjadi obesitas yang ujungnya akan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Jangan bergadang kalau tidak ada perlunya, karena tidur yang cukup dapat membuat tubuh menjadi lebih bugar saat pagi hari. Lantas benarkah kalau sering bergadang dapat menyebabkan serangan jantung? Begadang atau kurang tidur dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi tubuh kita. Antara lain adalah peningkatan hormon adrenalin maupun kortisol yang ujungnya akan meningkatkan tekanan darah maupun gula darah di tubuh kita, sehingga berdampak tidak baik maupun meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang kedua, begadang juga dapat menyebabkan gangguan metabolisme pada tubuh kita. Antara lain akan meningkatkan kecenderungan untuk terjadinya overweight maupun obesitas. Dengan kualitas tidur yang baik, yang cukup, akan dapat menyeimbangkan dan memperbaiki metabolisme di dalam tubuh kita. Tidak hanya orang tua, anak muda juga dapat mengalami serangan jantung. Lantas, bagaimana agar Anda terhindar dari serangan jantung? Yuk simak tips berikut ini. Ada beberapa tips dalam menjaga kesehatan jantung. Yang pertama, perhatikan pola makan yang baik. Hindari makanan berlemak, bersantan, dan berkolesterol tinggi. Yang kedua adalah olahraga yang teratur. Yang dianjurkan adalah 150 menit dibagi dalam 3-5 hari dalam 1 minggu. Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang bersifat kardio dan aerobik. Antara lain adalah jalan, jogging, dan berenang. Dan yang terakhir adalah hindari stres, tidur yang cukup dan berkualitas, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Saya Dr. Erika, spesialis jantung dan pembuluh darah untuk Hidup Sehat Plus.